Hot Wheels nih, pedal datar. Kayaknya gue gak mesen ini deh. Lah, isinya begini. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewalk. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket lagi nih guys. Paketnya apa nih yang kita bakal unboxing? Nah, ini dia. Sudah ada di dekat gue. Nah, ini dia paketnya. Ini gue nggak tahu dari mana ya. Tapi gue sempat beli atau gimana nih? Tapi kok enteng banget nih guys. Tuh, it's. Wah, makin penasaran nih. Ini nggak high piece banget lagi. Ini nggak treasure lagi. Aduh. Ya kita coba lihat ya apa isinya nih. Nah, namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa nih subscribe dulu channelnya Unbewalk, terus nyalain tombol loncengnya biar kalau ada video baru kalian bisa langsung nonton video gue. Oke guys, kita lanjut videonya. Oke. Langsung aja kita buka nih. Wah, apa ini ya? Setahu gue sih ini untuk koleksian gue nih yang untuk golf kali ya apa gimana? Coba kita lihat ya. Ininya udah high-beast banget. Nah, ini nih guys. Tapi gue, kok ini enteng banget. Apaan ya? Hot Wheels nih, pedal datar. Kayaknya gue gak mesen ini deh. Lah, isinya begini? Lah? Wah, anjir gue di-prank nih mah. Wah, ini udah dibuka lagi tuh. Masa kotak Indomie sih isinya? Mana siluetnya nih, si RWB-nya? Wah. A few moments later. Nggak guys, ini bercandaan doang. Ini kebetulan gua ada kotak-kotakan Indomie ukuran 1:6. Kumasukin aja nih, iseng. Aduh, lagi isu juga tuh kemarin ya, sempet apa yang ngeprank-ngeprank tuh YouTuber. Nah, itu jangan dicontoh ya. Nggak baik banget. Ini juga nih apa lah isinya. Begini aja. Aduh, nggak. Kita nggak unboxing ini. Ini kita lewat aja ya. Kita skip, kita buang aja nih. Nah, kita mau buka itu. Nah, ini dia. Hot Wheels biasa sih, bukan Hot Wheels yang gimana-gimana. Yang kemarin gue dapet di Toys Kingdom ya, untuk yang Tampo Golf. Nah, ini gue mau ngelengkapin nih. Kebetulan yang pertama kan gue udah buka nih, untuk yang Jeep Cherokee. Jadi kerennya mantep nih detailnya guys. Untuk walaupun dia dari beda merek ya, Johnny Lightning. Ini juga nih TLC atau mobil penjahat. Iya, mobil penjahat. Nah, ini dia. Ada dua. Lalu kemudian ada juga nih yang versi reguler ya, untuk Ford GT. Nah, nanti gue mau, insya Allah mau ngoleksi nih semua untuk yang tamponya Golf ya, untuk yang Hot Wheels. Ini gue lagi seneng banget yang lagi tamponya Golf nih. Satu-satu nanti setiap ada tambahan Golf langsung gue review, gue unboxing. Nanti kita lihat lengkapnya kayak gimana nih. Ini baru tiga, sedikit-sedikit tapi pasti. Oke, langsung kita buka saja. Wih, kok gampang amat tuh kayaknya. Nah, ini dia guys. Nah, ini apa tadi namanya? Ford Mustang ya? Kok gue lupa? Yaitu Ford Mustang. Nih. Oh, bukan. Ya, Ford Mustang tahun 65. 2+2 fastback. Nah, ini dia guys. Untuk detail lampu belakang sih dia nggak ada ya. Ya, kalau udah ada tampo Golf tuh pasti detail lampu sama belakang itu udah hilang pasti lah ya, udah pasti tuh Hot Wheels. Kecuali untuk yang seri ini ya, premium ya. Oh iya, untuk yang premiumnya juga gue bakalan mau beli juga nih. Kan gue kumpulin juga nih untuk gambaran ini. Yang ada si Fiat, terus apalagi tuh McLaren ya, yang warna birunya tuh. Itu nanti satu-satu nanti gue beli. Kita mainnya pelan-pelan aja ya. Kalau langsung beli mah semuanya amsyong.
Yang paling gue suka nih pasti nih untuk dari Jeep Cherokee atau Jeep Cherokee, Jeep mobil penjahat atau TLC, Toyota Land Cruiser ya. Untuk cupnya bisa kebuka nih, mantap. Nah ini dia guys, untuk koleksian Tampo Golf gue nih baru 4. Ya maklum ya, pemula diecast. Ngumpulinnya dikit-dikit ya, ya udah maklumin aja nih. Nanti pelan-pelan kita unboxing terus nih yang lain-lainnya ya, biar nanti kekumpul semuanya, oke? Kira-kira apa nih next-nya? Nanti tolong tulis di kolom komen ya, yang perlu gua beli itu apa dulu. Ya mungkin itu aja lah video kali ini, nggak banyak-banyak banget. Yang penting gua sedikit update nih tentang pergulfan ya, pergulfan. Nanti gua update secara sering mungkin ya, kalau bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.